وسهلاً أهلاً وسهلاً ومرحباً بشهر رمضان شهر الصيام شهر الصيام ومرحباً بشهر رمضان بولاً بواسا بولاً رمضان بولاً yang penuh dengan keberkahan bagi Nabi takut nanti umatnya pada keras ibadah ini digunakan untuk keras. Jadi Rasulullah dan para sahabat yang mencatat di waktu itu menjadilah seperti yang kita sholat sekarang di Madinah, di Mekah juga seperti itu terawihnya. Jadi jangan sampai kita umat muslim itu selalu meremeh-remehkan ibadah-ibadah yang sudah dijalankan oleh salafus saleh kita terdahulu. Contohnya sholat doa ketika sholat subuh. Di luar sana banyak yang sholat subuh yang gak baca kunut. Nabi memang ketika sholat subuh Nabi selalu membaca kunut juga, cuman banyak orang-orang yang merasa pintar, merasa hebat, merasa lebih alim, oh tidak wajib kunut, oh kunut gak penting, padahal kunut itu adalah doa. Misalnya kita ketinggalan, lupa sholat subuh baca kunut, gak apa-apa. Tapi jangan kita meremehkan, oh gak apa-apa kunut gak penting kok bagi kita. Banyak kok sholat sana, orang Saudi juga gak baca kunut. Ya mungkin doanya lebih sudah banyak dia. Kita ambil sangka baiknya aja, mungkin doanya banyak dia. Kunut itu kan artinya mendoa supaya selamat kita. Ada jeda waktu untuk berdoa di waktu sholat itu. Namanya kunut itu. Ya mungkin imam-imam besar Masjidil Haram dia gak baca kunut, mungkin pahalanya sudah banyak. Nah kita yang pahalanya masih sedikit ini, kita butuh doa dari Allah supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di bulan puasa ini terus jangan lupa baca Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Nanti tanggal 29 acara Nuzulul Quran di masjid, ya Habib Hasan, bismillah. Nanti Habib Hasan, Ustaz-Ustaz semua, Ustaz Mufti, Habib Idrus, Habib Faris, Ustaz Mahbub, Habibullah semuanya insya Allah bisa hadir. Karena bulan puasa ini, bulan sholat tarawih ini cuma ada di bulan Ramadan, gak ada di bulan-bulan selain itu. Kenapa Nabi sampai bela-belain kakinya rusak untuk sholat tarawih sampai biru kakinya bengkak? Seandainya umatnya tahu pahala besarnya di sholat tarawih itu, pasti mereka tidak akan meninggalkan walaupun mereka dengan keadaan sakit pincang sekalipun, akan berangkat seret-seret kakinya untuk menuju ke masjid. Makin tahu besarnya pahala itu. Ya, seperti itu. Jadi, mudah-mudahan kita bisa menjaga di bulan Ramadan ini puasa kita diterima oleh Allah. Jangan sampai ada hati busuk. Kalau barangnya rusak, mobil rusak, motor rusak, ketabrak, tidak apa-apa. Yang penting jangan hati yang rusak. Kalau sudah hati yang rusak, hati yang busuk, apapun yang terlihat indah, apapun yang kita muliakan,
yang dibanggakan akan terlihat tidak bersyukur di sisi Allah, dan sisi kita juga akan menjadi hitam yang kita lihat. Maka dari itu jaga hati kita, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, iblis sudah tidak ada, yang ada hawa nafsu. Dan mari sama-sama di bulan puasa ini hawa nafsu kita kendalikan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.